Guys, hari ini kita bakal lanjutin gameplay dari game My Singing Monsters. Dan guys, jadwal kita hari ini adalah aku pengen ngenamatin dari Air Island kita guys. At least yang untuk si Husbu sama waifu kita yang terakhir itu. Dan ngejelajahi beberapa island lainnya guys. Soalnya masih ada beberapa island yang belum pernah kita sentuh sama sekali ya. Oke, okay, videonya teman-teman subscribe channel, di like, komen, dan di share juga guys. Thank you. Kita masuk guys ini ke game dari My Singing Monsters guys. Yap, jadi kita kembali guys. Dan ini adalah plant islandku. By the way, ya di dahiku ada satu jerawat baru guys. Maaf kalau merah dia. Ya, oke, jadi guys, ini kita pertama-tama awal-awal collect all dulu 1,4 juta dan sekarang uangku guys ada 57,5 juta, jam 1.651 dan makananku hampir 1 juta guys. Yap, yap, yap. Oh, by the way, aku juga belum nunjukin guys. Aku udah ada 202 relics guys. Jadi kita udah bisa ngebeli Husbu sama waifu kita dan di Air Island guys ya. Kemarin teman-teman ada komen, bang itu plant islandnya kasihan bang, udah ditinggalin, udah diabaikan. Enggak kok guys, ini masih sering kurawat kok guys ya. Ini anak-anakku semua guys, ini imut-imut semua ya. Dan kita awal-awal ya seperti biasa guys, kita jab dulu ini untuk ke Wublin kita. Yang nanti aku bahkan show ke teman-teman Wublinku, udah banyak banget sih guys, seriusan. Udah banyak banget, tapi ini aku tadi pagi tuh ada collect. Jadi semoga sekarang udah ada menghasilkan lagi ya, biar aku at least pengen teman-teman lihat gitu loh apa aja sih hasil dari Wublin Island gue itu. Oh, aku lupa bilang ke kalian guys. Aku lupa, bentar, aku baru ingat lagi. Jadi aku retry aja langsung. Jadi guys, jadi teman-teman pas sadar juga tadi kan, ini guys, di Plant Islandku si Wubox Plant yang epic Wuboxnya udah gede guys. Jadi ini aku permanen bigify juga, jadi udah gede. Lalu juga yang di Cold Island juga udah gede kan guys ya, teman-teman nih. Nah, rare Wuboxnya juga udah gede guys. Yap. Abis itu pertama-tama kita ke Water Island dulu. Awal-awal aku ngejep dulu ya. Ini kayak bakal aku skip aja guys, soalnya bakalan bosenin. Ini dia guys ya. Jadi Jin Farmku ternyata udah mereka menghasilkan beberapa harta karun buat aku guys ya. Dan kita coba langsung collect. Jadi buat teman-teman nih guys, nah ini buat teman-teman penasaran di ini, jadi ini ada makanan, ini ada gems yang warna ungu, nanti aku bahkan show guys kegunaannya untuk apa. Lalu ini ada makan uang dan terakhir ada diamond. Nah ini sekali dapat 2 diamond guys nih. Nah kan lumayan tuh. Jadi ya kita langsung collect all aja. Dan wake up guys, ada satu yang wake up tuh, nggak tahu yang di mana wake up tuh. Nah yang di sini guys, di sini kita wake up. Seperti biasa, lalu total-totalnya ya teman-teman hitung aja deh, ini ada berapa sih, gimana cara aku taunya ya. Ya total sini 103 ya, ini total yang bukan dihidupin guys. Tapi ya kurang lebih kita udah ngidupin hampir setengahnya guys ya. Yap, udah makin dekat guys kita untuk ke full. Dan sekarang guys, aku pengen ke Tribal Island dulu, karena Tribal Island ini baru aja di reset guys. Dan sekarang ini kita membeku lagi. Nah, by the way buat teman-teman yang Kaina ini guys, dia bahkan hidup kalau level Tribalnya udah level 50 dan sekarang masih level 26. Jadi masih terbeku gitu loh. Ya, jadi guys, pertama aku pengen nanya show nih. Nah, jadi di atas ini kan guys, ada 30.000 gems yang warna ungu. Kegunaannya itu adalah buat kita nge-feed ini guys, nge-feed dari monster kita yang ada di island ini guys. Jadi aku benar saranin teman-teman nge-feed dia pakai ungu guys ya. Jangan nge-feed dia pakai uang atau pakai makan, tuh mahal pol sih guys soalnya itu sih. Jadi kita makan, kasih makannya pakai yang gems ungu ini aja kita dapetin dari Jin Farm. Biasa aku sampai ke level 30 sih. Jadi kalau level naik, level tribal kita juga naik guys ya. Aku naikin sampai ke level 30 aja. Wah, makan kita udah kurang berapa tuh? Maksudnya ini tuh udah kurang 10.000 guys. Udah kurang 10.000-an ini gems ungu kita. Tapi yap, ini kalau kita udah di akhir season gitu bahkan dapat banyak sih soalnya guys. Jadi worth it juga. Nah sekarang guys, mari kita tamatkan dulu lagu dari Air Island yang tertunda kemarin guys. Karena akhirnya aku udah bisa ngebeli Husbu sama waifu kita guys ya. By the way, aku gak pengen dengerin suaranya. Aku matiin dulu suaranya guys. Aku matiin dulu suara ini, udah kecilin. Oh lagi ada event ini. Weh, lumayan nih. Weh, lumayan nih guys. Weh, aku beli. Lumayan. Kalau satu mah murah. Soalnya kalau tiga menurutku nggak worth it sih guys.
katanya bakalan lebih berguna gitu untuk di island lain gitu loh, Kiki kita. Jadi ini aku bakal skip aja guys ya, aku bakal skip aja untuk sampai semuanya deh. A few moments later. Guys, jadi aku udah menyelesaikan semua tadi dari do re mi fa sol la si do tuh udah aku upgrade semua dan udah aku beli guys. Lalu aku juga udah nge-breed dari husbu dan waifu kita guys. Sekarang aku lagi di Plant Island, tapi coba kita langsung masuk ke Air Island guys, dan mari kita dengar gimana lagunya ya. Jujur nih aku sama sekali guys belum pernah dengar gimana lagu dari Air Island, dan ini guys husbu yang kita dapat ini pertama kali ya ini ya. Kalau waifu udah pernah nih, dan dia gede banget seriusan guys menurutku. Oh kita dengar. Oh masih belum, masih belum. Deep ini dia guys, udah level 10 juga. Deep. Dan by the way ini maaf nih aku juga koki sih, nanti aku bahas dan aku bahas deh. Kayaknya bentar lagi bakal ada lagu ya soalnya. Hey lo, hey nana, hey nana, hey nana, hey lo, hey lo. Lama juga mereka nyanyi. Masih wow wow wow. Oke, okay, kita tunggu ya, tunggu. They say that we are monsters, but I don't really care. Suara bagus juga. Just elementary monsters. It's all up in the air. Positif ya tapi kali ini ya kayaknya ya. And now that you have landed, together we will share. Oh. Kamu selingkuh kamu sama dia ya. A carefree life for monsters. Because here we walk on air. Put your hands up. You can see me in the sky, and yet you don't know how to fly. And I don't want to be here alone. Ooh. Take a chance, just take a step, and take a leap of faith with me. Can't you feel it? It's in the air. Wow. Oh, keren, keren, Davis. Wow, jadi lagunya itu tentang ya, tentang kebebasan gitu loh guys ya. Kayak mereka mengira kita dan mereka menganggap kita monsters, tapi yang sudah bodoh amat, yang penting kita bahagia kayak gitu-gitu. Wadaw, wow. Ya, sangat cocok sih ya sama tema dari Air Island. Tapi aku belum baca lirik fullnya sih guys. Gimana kalau kita pergi baca lirik fullnya dulu dikit ya. Mereka mengatakan bahwa kami adalah monster, tapi aku tidak terlalu peduli. Hanya monster, elementary monster harusnya, semuanya ada di udara. Dan sekarang kamu telah mendarat bersama, kita akan berbagi kehidupan tanpa beban untuk monster. Karena di sini, we walk in the air guys, wadaw. Anda dapat melihat saya di langit, namun Anda tidak tahu cara terbang. Dan saya tidak ingin berada di sini sendiri. Ambil kesempatan, ambil langkah saja, dan let's do the fate jump with me ya. Tidak bisa kamu rasakannya? It's in the air. Wow, wow, wow. Itu dia guys ya, arti dari lagunya yang cukup bagus sih. Like, kita fly bebas di sini, dan aku nggak pengen terbang sendiri gitu loh. Mari ikut terbang bersama saya. Wow sih ya. Memang lagunya bagus, nggak segalau seperti yang di Cold Island guys. Guys, jadi kita dengan ini officially udah mendapatkan Air Island guys ya. Jadi commerce-nya udah 27/27. Dan sekarang guys, by the way sebelum itu juga guys, aku pengen bilang ke kalian, aku tuh hoki kali. Tadi aku udah bilang ke kalian nih, nah aku nih hoki banget guys. Soalnya ini do re mi fa sol la si do ini lagi diskon 1 ki hari ini sampai 1 jam 44 menit lagi guys. Untuk di semua island, aku baru tahu ada event itu. Jadi nanti aku bakalan beli ini semua aja di semua island guys, soalnya nih kiku lagi banyak juga. Dan guys, kemarin kan aku ada minta tuh kalian untuk kasih nama dari monster-monster yang rareku ini, dan yap ini dia guys, banyak banget kan yang komen guys, dan nama-namanya nih ada nih yang
Yaustri, ada Bango Pink, si kaki satu. Tapi aku baca dari si Ribro ini dulu deh ya. Ada yang kasih nama otak robot, robot kentut. Habis itu ada otak baku. Ada Ribo, Ribo Rabu, ada kasih nama Rabu lagi guys tuh. Habis itu ada kasih nama si otak alien, lalu ada otak kuat, si tukang kentut. Lalu ada apa lagi nih? Ada Leviathan guys. Tapi Leviathan keren sih namanya. Tapi kan Leviathan setahuku itu monster ikan zaman purba gitu. Ya ini kan bukan ikan ya Pak ya. Ini kan robot alien berotak tukang kentut ya. Lalu ada Ribronya Brian. Waduh, nama orang, nama siapa nih Brian nih. Lalu ada otak gas alami. Otak kentut. Iya, iya. Dan guys ya, aku udah pilih untuk nama dari si otak ini guys ya. Kita kasih nama tukang kentut aja guys ya. Tukang kentut tadi ada siapa nih? Dari @davaibnu3729. Tukang kentut. Nah, oke. Siap, tukang kentut. Kita kasih nama dia aja, gampang diingat. Dan ini guys, ini aku juga udah pilih nama untuk dari si burung kaki satu kita guys. Jadi ada kasih nama Bango Pink atau kaki satu. Lalu ada kasih nama JL Yao. Nama kan Yao stress, ada kasih nama JL Yao nggak itu. Habis itu ada yang cap kaki satu guys. Aduh, ini bagus sih cap kaki satu sih. Soalnya kan kaki cuma satu, jadi cap kaki satu bukan cap kaki tiga. Lalu ada kasih nama Angry Bird. Nah, ini Angry Bird. Habis itu ada kasih nama Onta kaki satu. Ada kasih nama burung kaki satu udah tadi guys. Nah, dan ini susah sih, ini cukup susah sih. Ada yang bagus guys. Jadi satu Angry Bird sama satu cap kaki satu. Aduh. Aduh, ada Angry Bird sama cap kaki satu. Yang mana guys? Yang mana guys? Kayaknya Angry Bird aja deh ya. Angry Bird keren sih guys ya. Angry Bird aja deh ya. Soalnya dia agak mirip Angry Bird yang red gak sih? Ya, ya begitulah ya. Agak paksa tapi gak apa-apa ya. Dan itu dia guys ya. Untuk dari nama monster-monster yang kalian berikan guys, yang aduh bagus-bagus sampai aku galau guys mau pilih yang mana guys ya. Oke, jadi ini aku udah set 38 dan aku hampir ngebeli udah semua dari ini Deepsters sebutannya guys, di semua dari island yang punya Deepsters ini ya. Dan sekarang guys, aku pengen kalian coba guys, teman-teman bisa coba komen di bawah nextnya ini mau aku lanjutin untuk island yang mana guys. Soalnya island ini banyak banget guys. Jadi seperti ini awal-awal, ini ada pertama ada Water Island, baru ini ada Earth Island yang, ya guys, yang Dodo Earthquake juga nih udah aku beli semua ini juga. Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do nya. Lalu ini sekarang ada Fire Heaven juga guys. Fire Heaven mapnya kayak gini. Dan untuk mulai dari tadi Earth Island itu guys ya, monsters-nya itu ini aku belum beli ya, soalnya nggak cukup ruang soalnya guys. By the way, jadi ini monsternya itu guys udah ada ini elemen baru, yaitu elemen api. Nah, jadi teman-teman bisa coba komen bawah aja guys ya. Dan juga ini ada nih flower. Ini ada nih stok yang kita lihat guys di MSM Dawn of Fire. Dan juga ini ya, monster-monster udah mulai aneh-aneh guys ya. Elemen-elemennya udah baru-baru semua ya. Lalu coba kita cek lagi ke yang Fire Oasis. Fire Oasis ini juga aku udah ada beberapa monster untuk nge-breed doang sih. Di sini aku belum beli juga guys untuk dari si Do Re Mi Fa Sol La Si Do nya. Untuk dari monster-monster kayak gini guys, teman-teman bisa lihat kayak gini-gini. Nah, kalian coba bisa komen di bawah guys ya, kalian mau lihat yang mana. Atau misalnya kalian udah ada yang level 50 atau udah jago, kalian bisa komen di bawah, Bang JL yang ini bagus, Bang JL. Nah, Bang JL, island yang ini penting. Nah, kan coba bisa komen di bawah, guys. Biar nanti aku next-nya bahkan aku mainin, guys, ya. Dan ini juga ada sekarang tadi ini apa island gini. Nah, ini elemennya udah baru-baru, guys. Ini elemennya, ada elemen apa cahaya gitu loh, guys. Ini like island namanya, ya. Jadi kayaknya ini cahaya-cahaya gitu elemennya. Itu. Ini kita dapetin kemarin nih di MSM Dawn of Fire. Habis itu, ya, itu dia. Elemen baru guys, udah mulai banyak nih, udah mulai banyak aneh-aneh nih guys. Nah, di bagian-bagian sini nih tadi aku sebutin di awal ya, di pas intro ya, island-island aneh yang belum pernah kita jelajahi guys. Ini ada Psychic Island. Jadi ini Psychic ini, nah ada elemen baru juga nih. Elemen psikis guys ini kayaknya ya. Mungkin dia bisa terbang-terbangin barang atau apa gitu. Udah kayak Star Wars kan. Ini juga kata-katanya wadidaw-wadidaw. Lalu coba kita lihat lagi guys ini. Untuk dari Fairy Island namanya sekarang. Nah, Fairy Island. Ada suara burung-burung di sebelakangnya. Dan
Ini island yang, oh, ada ini elemen baru, kelawar. Oh, elemen peri. Oh, itu peri, guys. Ya, elemen peri, elemen peri. Ice, guys. Aduh. Next, next sekarang, guys. Ini ada Bone Island. Nah, ini Bone Island ini, guys. Ini salah satu yang bisa dibilang baru lah, guys, ya. 2020 island ini baru muncul. Dan monster-monster di sini, guys, aku udah beli beberapa juga untuk dari si Deep Strike tadi. Itu soalnya ini salah satu yang kemungkinan yang mungkin bahkan aku lanjutin next-nya, guys. Nah, kalian bisa komen di bawah juga, ya. Jadi ini ada monster-monster baru, guys. Lihat nih, monster-monster tulang kali ini, guys. Itu ada elemen baru tulang, guys, sesuai namanya, ya. Ini ada kembar Dentus. Aduh, dan yap, oke, itu dia, guys, tuh monster-monsternya itu yang tulang-tulang yang udah makin aneh. Lalu ada Sugabus Island. Nah, ini juga nih. Main teman-teman komen aku untuk Sugabus Island nih di video kemarin, tapi guys, tapi ini semua ini Sugabus, Sugabas, Suga Sugitar, Sugajo, Sugarok, Sugabus, Sugabir, Sugafox, harganya 700 jam semua, guys, ini. Fix harus kita breed sih, ya, nggak mungkin kita beli, ya, itu, ya. Dan ya, ini juga teman-teman kalau yang mau lanjutin bahkan aku lanjutin juga, guys, ini di Sugabus ini. Lalu ada seasonal Shanty. Nah, seasonal Shanty ini, guys, ini untuk monster-monster yang seasonal. Yap, jadi ini, guys, kayak ini. Nah, ini ada monster-monster seasonal yang Smoochel, si bucin yang kita dapat kemarin. Lalu ini juga ada, ya, itu dia, guys, ya, seasonal-seasonal baik banget tuh. Wow. Wow. Wow, ya, entah island-island mana itu, guys. Itu pastinya ini bukan Bone Island nih. Nah, ini yang ini Bone Island ini, guys, ya. Tapi yang lain nggak tahu belum mana. Dan tapi, guys, ini lagi diskon 50%. Gemsku cukup. Jadi ya, apa yang kita tunggu lah, ya. Kita langsung ini aja, guys. Dan ini dia Smoochel, karena kita juga belum ada. Ya udahlah, ya. 250 is okay, guys. Lagi diskon 50% juga. Dan aku belum tahu nih ngasihin apa nih di sini nih. Apa ngasihin uang juga? Mungkin ngasihin uang juga sih, ya, ini dia. Smoochel nih, teman-teman, kemarin ada yang minta aku untuk ngedapetin dia nih. Nah, kita dapetin di sini aja, ya, guys, ya, di seasonal Shanty ini. Dan kasih makan dia sampai level 10. Wah, ini kok udah sisa 200 ribu aja, ya, dari 1 juta loh tadi pagi-pagi awal ini loh video loh. Suara beda, ya, sama yang rare, ya. Itu gara-gara beda island. Wih. Ren, habis. Wah, habis, guys, ya. Tapi good performance, good performance, good, 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 good. Dan sekarang coba kita cek lagi, guys, yang lain. Ini ada Ethereal Island. Nah, Ethereal Island ini, guys, jadi ini island untuk monster-monster ethereal, guys, ya. Monster-monster yang cuman mempunyai ini aku harus beli sini sih. Mempunyai kemungkinan 1% doang, guys, chance-nya untuk breeding-nya. Di sini upgrade-nya pakai kali ini upgrade-nya pakai ini, guys, pakai diamond yang ungu, gems yang ungu ini. Aduh, aku speed up dulu kali, ya. Aku lagi butuh untuk kayaknya ini bagus deh. Mungkin aku bahkan beli dipster-dipster di sini, guys. Kan aku ini juga, oke. Aku upgrade soalnya kalau aku belum upgrade, dia cuma bisa 4 doang. Nah, sekarang ke 45. Iya nggak sih? Atau tadi bukan 4 ya awalnya? Ya, sudah lah, ya. Dan ini, guys, ya. Ini buat masa-masa ethereal, guys. Jadi, nah, ini misalnya nih. Si kentut, tukang kentut ini, guys. Nah, dia di sini juga, guys. Si tukang kentut. Habis itu, Woobox, oh, 150.000 di sini, ya. Gas, nah, nih, Bygone kita, ini si siapa, guys, si Toothless kita, Bygone, si tukang kentut ini baru ini yang lain kita dapatin. Mereka bakalan kita bisa teleport ke sini kalau dia udah level 15, guys, dan ngasilin gems ini kali, ya. Kemungkinan kali, ya. Nanti kita bakalan cek aja. Lalu Mythical Island, nah, Mythical Island ini. Aku juga gak tau alat apa ini. Aku bahkan belum tahu mythical island apa sih. Oh, untuk island-island mythical, guys. Jadi kayak Gejob, Strombonin, si Angry Birds. Nah, untuk itu ya. I see. Udah level 15, baru bisa kita telepon di sini, guys. Dan di sini ada Magical Sanctum lagi. Kita cek satu-satu lagi, guys, ya. Magical Sanctum aku juga belum tahu apa. Coba kita lihat monsters-nya, guys. Monsters-nya. Oh, ini ada di Bone Island. Baru ini ada gede gak tuh? Ada Gejob, ada gede. Mana aku ngomongnya gay, ya? G
gay job gede, harusnya gay ya, gay ya, G, oh harusnya G ya, harusnya ngomongnya G ya, bukan gay. Jujur aku belum terlalu tahu sih guys ini untuk apa. Nah teman-teman misalnya ada yang tahu bisa komen di bawah aja ya. Atau nanti misalnya kalau aku udah next video guys, bahkan ada mau lanjutin Magical Sanctum, aku bahkan cari tahu lebih dalam tentang Magical Sanctum guys ya. Lalu ini ada Woblin Island ya teman-teman, bisa tahu ini Celestial Island apa nih? Celestial Island coba aku cek dulu. Atmosin, Copit, Glacius, Karaptar, Honakel, Thor. Sama serapa ini guys? Oh ini kayak Woblin Island. Ya ya ya, ini kita harus bangunin dia guys. Woblin Island ini ya. Tapi ya malah semacam Woblin Island tapi lebih mahal, 150 sekali ngeituin dia. Tapi aku belum terlalu tahu sih gimana cara wakey-wakey dia sih ya. Apa kita wakey-wakey dia sekarang guys? Oh ini, ya ya ini kayak kakek tua berkumis yang pegang dua obor itu guys. Nah, kalau kalian ingat aku ada bilang itu di MSM Dawn Fire. Nah ini dia nih. Dan sekarang terakhir guys ada Ember Island. Nah ini salah satu island yang cukup kemarin baik teman-teman komen di aku untuk mainin, untuk lanjutin. Dan aku jadi sampai ini loh guys. Aku salah tekan guys. Jadi aku kira ini ngehancurnya pakai uang. Tapi pakai relics dong. Satu. Warna coklat guys dia. Warna coklat, relic warna coklat. Jadi ini kurang dua aku guys. Jadi ini aku udah kurang dua nih. Aku demi hancurin doang. Dan juga ini kita town hall-nya. Town hall-nya kok hilang setengah ya pak ya. Kenapa hilang setengah pak? Lalu untuk marketnya guys, jadi ini monster-monsternya. Nah ini mirip juga guys sama yang Woblins. Tapi ada satu Kaina ini yang kita bisa beli nggak ya? 10 Tweedle, 10 Potbelly, 10 Nogging, 10-10 ini. They say that we are monsters. Kita adalah monster, mereka bilang. But I don't really care. Tapi aku tidak begitu peduli. Just elementary monsters. Hanya monster-monster dasar. It's all up in the air. Semuanya ada di udara. Take a chance, just take a step and take a leap of faith with me. Can't you feel it? It's in the air. Ambil kesempatan, ambil langkah, dan mari langsung terbang. Nah, itu dia guys ya. Yap, yap, yap. Oke, lagu cukup bagus guys di area lane nih. Dan untuk dari gameplay My Singing Monsters kita kali ini guys, begini aja dulu. My Singing Monsters guys, kali ini jadi kita udah menamatkan Air Island dan melihat beberapa pulau lainnya yang ada di game ini guys ya. Lalu sini teman-teman bisa lihat guys, itu makanku udah sisa Bars 5 soalnya aku baru aja kasih makan dari semua yang deep start ituku guys. Jadi sekarang udah sisa dikit guys ya, dari 1 juta loh, wadidaw ya. Oke guys, jadi kalau teman-teman aja ada videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga guys. Thank you.